Yes, masih di Noise Garage, persembahan dari Magnum Mantap Melangkah dan juga fokusjabar.co.id. Rame banget. Mantap, mantap, mantap. Melangkah, mantap, melangkah banget. Semakin rame juga. Tadi kita udah belajar tentang berbagai macam bakat, tentunya dari jurnalistik, nge-review lagu melalui video, banyak banget. Tapi ini lebih beda lagi, karena kita akan belajar tentang membuat akun Google AdSense. Nah, Ijan pasti akan belajar di sini karena sudah tahu pundi-pundi, men. Oke, okay, langsung aja kita panggilkan ya, Kang Aweng. Yeah! Luar biasa. Kang, ini sebagai seorang musisi, personil dari Dangerous Punks. Wow. Ya nyambung, ya nyambung. Mempunyai usaha counter HP. Nyambung ya. Counter HP. Dan pastinya Kang, kita bakalan belajar tentang membuat akun Google AdSense. Tapi sebelumnya, sapa dulu dong teman-teman Noise Garage. Sapa dulu dong teman-teman. Oke, cek. Selamat sore para penggilan Noise Garage di sini. Keren ya. Oke, itu oke, itu penggila Noise Garage. Itu nggak mainstream ya? Nggak mainstream. Bagaimana penggila Noise Garage? Gue baru dapet tuh. Luar biasa Kang, apa kabar Kang? Baik banget, sehat, sangat. Usaha lancar. Alhamdulillah. Hari handphone terbaru kumaha? Siap. Tinggal main aja. Tinggal main aja. Kang Aweng ya, tadi udah Ijon udah bilangin, udah nyapa lagi ya penggila Noise Garage. Dan kita bakalan belajar karena apa? Karena berdasarkan pengalaman juga. Tadi jujur Ijon baru tahu. Karena saya dulu punya, bukan dulu, sampai sekarang udah punya akun YouTube. Dan itu belum didaftarkan. Padahal viewernya itu udah lumayan. Nah, sekarang bakalan belajar gimana caranya untuk mendaftar Google AdSense itu. Dan juga gimana cara mendapatkan pundi-pundi di situ. Ya, Kang, ya? Ya, siap. Gak sendiri tapi ya? Sendiri ya, aja lah. Enggak. Hari ini saya juga ditemanin sama... Oh, sendiri aja lah. Oke, kita panggilkan Kang Rizal Jahri. Oke. Okay. Oke, Kang. Damang, Kang. Nah, oke. Kita akan menunjukkan gimana caranya. Oke, gue berdiri aja berarti ya. Berdiri ya, men. Boleh, boleh. Pas. Oke. Kita akan menunjukkan gimana langkah-langkah untuk membuat Google AdSense. Oke, kami persilahkan, Kang. Saya mah mau ngilu langsung campur. Aja. Langsung gak? Saya mah gak ngerti. Oh, langsung aja? Langsung. Ini beliau mau ngomong dulu. Enggak. Oh, udah. beliau sudah ngomong tadi. Oke, silakan. Gimana caranya untuk... Sebetulnya sih... Oke. Okay. Awal langkah-langkah pertama kita harus punya akun Google dulu. Oke, okay, akun Google dulu ya. Akun Google dulu, terus yang kedua baru kita bikin YouTube kan? Dari YouTube sebetulnya ada sini ya. Nah, dari sini kita bikin dulu tuh biasa ya. Nah, bikin dulu Google, terus kita bikin akun YouTube, terus yang pasti kita bikin karya dulu. Okay, apapun, okay. Apapun ya, apapun yang untuk di YouTube betul, kan. Betul. Oke. Okay. Entah itu kita mau cover lagu atau misalkan mau narsis-narsis itu boleh bebas. Setelah itu masuk ke Google AdSense. Masuk YouTube dulu. Oh, masuk YouTube. Masuk YouTube. Oke. Okay. Nah, di YouTube di sini kan ada ya. Kita nanti kalau udah bikin channel tuh, kalau udah bikin channel nanti di sini ada tulisannya channel. Oke. Okay. Terus di sini ada status dan fitur. Yes. Nah, baru monetize ya, atau monetisasi ya kalau bahasa Indonesianya. Wah, ini keren nih. Keren ya. Oke. Okay. Nah, sebetulnya sih sebelum ini ada langkah-langkah lagi, kita harus verifikasi nomor yang pertama. Untuk apa? Nomor untuk di apa maksudnya, untuk diaktifin ke akun YouTube nanti. Nomor di ujung, handphone, Kang. Betul, nomor okay. Handphone, nomor handphone jangan lupa, terus email, passwordnya jangan lupa karena itu untuk rekening. Nah, rekening kan. Nah, untuk kalau berhubungan rekening. Nah, kalau ya, berhubungan kalau rekening beda ya. Pasti. Cuan. Pundi-pundi. Ya. Oke. Okay. Nah, di sini udah ya, persyaratan pertama sudah, baru kita masuk mulai di sini. Klik. Oke. Okay. Dulu. Cek sinyal dulu ya. Cek sinyal. Udah. Oke. Okay. Nah, di sini kan ada kan. Ada ya? Tulisannya nih. Nah. Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menautkan akun AdSense Anda yang sudah ada atau membuat akun jika Anda belum memilikinya. Nah. Setelah menyelesaikan proses ini, Anda akan dialihkan kembali ke YouTube. Betul. Oke. Okay. Nah, kita udah ini, klik berikutnya ya. Kita terusin lagi. Nah, masuk di sini. Oke. Okay. Tapi hal yang utama ya buat para panggilan Noise Garage, kudu boga internet. Ya, ya, itu paling penting, paling penting. Ya. Nah, dan satu lagi, kalau misalkan
kan memang ada tuh kalau misalkan kita nggak punya laptop di rumah atau nggak punya komputer, adalah warnet sekarang ya banyak. Iyalah. Karena kalau misalkan lewat handphone itu sebenarnya lebih sulit, lebih sulit. Tetap kita balik lagi nanti ke menunya menu ini lagi. Ah, mending seperti ini ya, mending kita betul, ke betul. PC lah ya. Benar, benar, benar. Nah, di sini kan udah ada, terserah ini mau akunnya mau akun yang mana. Kalau di sini kan kita pakai Wing. Oh, bisa beberapa akun, Kang? Betul, betul. Ini udah, situsnya di sini kan udah ada, tersedia. Kalau misalkan kita pengen rubah, misalkan namanya, boleh di sini usernya ganti nama, misalkan itu bisa. Oke. Bisa di sini, kirim. Ya aja ya. Ya. Ya ya aja. Ya aja ya. Ya ya. Dan kita mah penjilat ya. Penjilat. Ya ya aja. Oke. Nah, terus di sini pilih Oke, negaranya ya. Negaranya ya. Uganda. Uganda. Indonesia. Ini harus sesuai ya, Kang ya? Betul. Karena ini harus sesuai, enggak boleh bohong-bohongan. Nama rekeningnya kan tahu. Benar. Benar, benar. Ke situ terus ya. Iya. Terus kalau Kang Indonesia, Kang, lewat Kang. Terus kalau bisa nomor rekeningnya juga yang memang udah aktif ya? Udah aktif yang disambungin ke nomor handphone juga. Oke. Karena kalau misalkan enggak nyambung ke nomor handphone dia enggak mau. Oh gitu. Iya. Oke, Kang, nanti off air ngobrol sama saya ya. Aha, boleh, boleh. Nah, di sini kan banyak bla 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 bla. Oke, iya. Enggak usah saya bacain. Betul. Ya aja. Iya aja, karena bisa 2 hari 2 malam. Iya, iya, benar. Langsung buat nih. Ya. Buat. Klik. Oke. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita tiriskan dan ini bukan masak, Kang. Oh, bukan masak ya. Oke. Bukan masak. Bukan masak. Tunggu sekitar 23 menit 45 detik ya. Pas. Oke. Okay. Kita tunggu ya sebentar ya. Get started ya. Ya, oke, kita mulai. Kalau misalkan yang memang kita bahasa Inggrisnya kurang mengerti, bisa dirubah ke bahasa Indonesia di sini. Oke, 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 oke. Iya, duduk. Enggak usah pajangnya duduk. Oh, sambil duduk. Aduh, di pangku. Meni pengertian. Terima kasih, Beb. Ya, ya. Aduh. Biar saya pegangin mic-nya ya. Kamu bergerak saja. Sebenarnya kita tuh punya grup juga Dua Kumis, tapi belum rilis lagunya. Dua Kumis ya. Kumisnya belum panjang. Belum panjang. Oh, itu ada satu. Ada satu lagi. Nah, ini kenapa, Kang, kalau gini, Kang? Dia minta maaf we gawe neta. Iya, minta maaf. Sinyalnya terlalu lama. Sinyalnya dia terlalu lama. Oh, terlalu lama. Oh, diajak ngobrol sih tadi. Karena prinsipnya GPE enggak pakai lama sih. Enggak pakai lama. Oke. Soalnya kalau koneksi yang kenceng juga sih. Oh, tergantung koneksi juga ya. Betul. Itu pengaruh itu. Oke. Kayaknya ya aja. Betul. Buka AdSense-nya. Buka sebentar. Logonya keren gini. Oke. Okay. Kecil-kecilan. Langsung masuk ke sini kita lagi loading. Dimana kalau bisa dilihat di sini ada payment address details ya. Betul. Di sini masukin alamat sesuai KTP, nomor telepon ya. Bentar. Nah. Oke. Okay. Ini kita pilihnya. Coba Kang, dimasukin aja dulu Kang. Sendiri ini udah. Biar kita tahu rekening Akang. Alamatnya Jalan Tungkuran. Jalan Tungkur aja ya. Jalan Tungkur. Pungkur. Nomor 52. Konternya. Apa? Konter handphone aja dihasilkan. Oke. City Bandung. City Bandung. Alright. Provinsinya Jawa Barat. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini harus sesuai ya panggilan Noise Garage, ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan loh. Kalau enggak akan bisa. 4023. Kudu apal Kang, nusok belanja online mah dah. Iya. Iya, benar. Nomor okay. Handphone 0822. Catat jangan nomor saya 8229. Tapi enggak usah pakai plus 62 ya. Enggak usah ya. Enggak usah. Karena udah otomatis ya. Betul, betul. Oke. 70 1910. Ya, handphone terbaru bakalan ada. Jadi 0822-997-01910. Kunjungi segera. Jadi kalau memang ini semuanya sudah lengkap, yes, kita submit.
Okay. Jadi intinya punya akun dulu Penggila Noise Garage ya. Ah. Dikarenakan koneksinya. Ini koneksinya kurang bagus. Padahal pinuh Kang ya. Wah. Coba kita settingan lagi. Oke, okay, Kang. Tapi kita sambil ngobrol aja kali ya, sambil Kang nanya-nanya, ambil aku nanya-nanya sambil langsung melakukan realnya. Oke. Okay. Nah, yang harus dipersiapkan tadi, yang pertamanya ulangin lagi Kang. Dari pertama Kang. Yang pertama kita harus bikin akun Google-nya, okay. Akun Google. Uh-huh. Yang kedua kita YouTube. Bikin YouTube. Oke. Okay. Nah, terus kita bikin isinya kita karya. Mau apa? Betul. Oke, okay, siap. Karya, terus misalkan mau cover apapun itu terserah. Nah, okay. Tapi di sini juga gini. Kita juga konten-kontennya kalau bisa sih ya, huh? Dan wajib yang positif. Maksudnya yang positif itu karena nanti di sini yang di-review juga sama dianya ya. Betul, betul. Oh, okay. Nanti kalau misalkan kontennya yang negatif atau kurang bakal bagus. Diblok ya. Betul, betul. Oke. Okay. Next kan tuh. Udah bisa. Nah, ini kan udah masuk tuh. Tadi langsung kita yang ketiga. Nah, di sini kita pilih nih iklannya. Oke, okay, iklan nih. Posisi iklannya mau yang di mana nih? Nih, kalau saran saya sih biar cepat mendingan semuanya aja. Kumanu gaduhna gitu nya sar sendama. Jadi gimana sih si YouTube-nya aja? Karena kalau misalkan kita jilat betul, saja. Kalau kita pilih-pilih nanti malah lama prosesnya. Ya. Pilih wae Kang, udah semua ya. Betul. Nah, cepat langsung. Ya langsung. Mintalah peninjauan setelah mencapai 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscriber. Betul. Minimal jadi 1000 subscriber, betul. Kang. Tapi kan banyak yang nanya, Kang, gimana nih biar kita mantap melangkah untuk yang ke nomor 4 nih? Nah, jadi caranya sebenarnya gampang. Yang pertama kita sering obok-obok YouTube. Maksudnya kita sering nonton YouTube, subscribe siapapun lah. Pakai akun kita ya. Betul, betul. Okay, okay. Karena sama halnya kayak misalkan di konten sebelah nih ya, konten sebelah. Jadi misalkan ada, kalau misalkan kita nge-like atau nge-follow itu kan kelihatan semua orang. Sebetulnya ini sistemnya sama juga. Sama. Oke, dia jauh bakal lihat ya. Betul, betul. Oke, kelihatan juga. Sama orang juga. Terus kelihatan activity. Aktivitas kita di YouTube seperti apa. Oke, nah itu kelihatan juga. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah buka, contoh nih. Ini sebenarnya akunnya udah lama nggak dibuka sama saya. Yes. Nah, tetapi karena memang di sini banyak yang nontonnya cukup banyak ya. Karena kontennya juga menurut saya pribadi ini sangat menarik karena memang di sini mengangkat anak-anak metal. Yeah. Nah, jadi di sini banyak banget yang nonton, tapi sayangnya waktu itu karena kesibukan kita ya di terlalu sibuk di konter, di toko, jadi enggak sempat buka ini. Nah, kemarin dari pihaknya Dani Studio datang ngobrol katanya. Bantuin bla bla bla. Oke lah, ayo siap. Nanti jadi keingetan wenya. Betul, keingetan. Oh, okay. Kang Danis berarti. Betul, betul. Kudu dibagi. Oh, awas. Monetize nah. Karena di sini juga kan kalau misalkan kita enggak ada peninjauan, maksudnya enggak waktu nonton kita kurang dari 4000 jam kita enggak bisa. Oke. Enggak bisa. Terus subscribe kita juga kalau misalkan kurang dari 1000 enggak bisa. Itu pilihan atau harus dua-duanya? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. 4000 jam dan minimal 1000 subscriber. Betul, ya. Okay. Betul. Tetapi, siap. Nah kalau misalkan kita memilih salah satu juga boleh sih, tapi peluangnya cuma 80%. Bisa kita milih misalkannya subscribernya. Betul, betul. Sekarang mah gampang Kang, tinggal beli aja banyak ya. Subscriber. Betul, ya? Betul. Sekarang gini, istilahnya kita pengen dapat uang, mancingnya juga harus pakai duit. Oke. Okay, nah, ya, gitu ya, kan? Ya. Sistemnya gitu. Terus yang paling intinya sih sering nonton YouTube aja, siapapun nonton. Ya. Wow, gitu. Saya tiap hari nonton YouTube. Harus. Nah, kebetulan kalau misalkan saya kan anak saya sering nonton YouTube. Ya. Nah, jadi udahnya biarin aja, biar anak saya nonton, karena kan saya kerja nih. Ya. Nonton nanti kan si review dari YouTube-nya terus ke email kita masuk, misalkan hari ini kita berapa jam nih nonton, misalkan 3 jam, ada reportnya nanti masuk. Oke. Gitu, okay. Harus. Nah, terus kayak misalkan gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen 1000 subscribe tapi misalkan uang kita belum cukup untuk beli nih, untuk beli subscribe. Nah, caranya dengan misalkan kita masukin konten-konten yang menarik. Konten menarik tetapi jamnya harus ditentukan nih. Nah, maksudnya jamnya ditentukan itu seperti ini. Oh, ada peak hour-nya ya. Betul. Okay, kalau jam-jam sibuk enggak bisa. Oh. Karena orang-orang pun jarang ya
jarang untuk meluangkan gitu. Jadi jam amannya sih kita jam 10 malam itu aman. Orang-orang untuk santai kan, orang ya, yang nggak bisa tidur. Jam 10 sampai? Jam 10 sampai jam 3 pagi itu aman. Sampai jam 3 pagi. Betul, aman. Jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Ini pengetahuan loh panggilan noise gitu. Garage ya. Kadang-kadang kan orang-orang asal udah upload-upload nggak bisa seperti itu. Tetap ada caranya, ada tekniknya okay, juga. Oke, okay, okay. Siap. Nah, terus, terus udah itu konten. Kontennya di sini yang menarik apa? Atau misalkan kita bukan cara licik ya, strategi sebenarnya. Yang lagi happening apa? Betul. Quick. Misalkan quick, itu pakai quick tapi dalamnya jerona lagu metal misalkan enggak apa-apa, sasa aja itu cuma sebagai pemancing, mancing doang. Orang-orang kan penasaran tuh. Ya. Orang-orang penasaran, diklik aja tiba-tiba kan. Kesannya tengah-tengahnya kan banyak seperti itu ya. Judulnya apa, dalamnya apa, itu sebetulnya salah satu. Tapi strategi. Sekarang ini intermezzo dikit ya. Sekarang betul. Kita lagi nonton tiba-tiba di tengah muncul iklannya. Ya. Nah, sekarang gitu ya. Betul. Padahal kita kalau konten kita udah masuk nih, udah oke. Okay, justru kita butuh yang seperti itu. Butuh ya. Itu berarti karena, udah dilihat sama dia. Betul. Karena itu duitnya di situ. Duitnya di situ. Oke. Gitu. Okay. Nah, jadi sebenarnya ini yang poin nomor 4 sih, kita harus nunggu dulu 4.000 jam waktu nonton dalam 1 tahun terakhir. Okay. Tapi kalau pengen cepet itu sebenarnya beli subscribe aja sih. Beli subscribe betul. Kalau enggak misalkan kita memang kalau pengen misalkan si akun YouTube-nya menghasilkan uang, kita harus bikin tim sebenarnya. Bikin apa kan? Bikin tim. Wow, gimana? Nah, karena timnya seperti ini. Misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu siapa yang pegang? Karena memang harus ada yang pegang. Oke. Okay. Hashtag-nya harus ganti-ganti. Hashtagnya. Betul. Supaya apa? Supaya nanti di hashtag misalkan Indonesia. Jadi biar misalkan seperberapa jam atau per 3 jam itu terus paling atas. Okay. Video kita kan terus paling atas terus kalau nggak gitu kita ketinggalan sama orang kan. Orang banyak tuh yang masukin YouTube ya, berapa orang terus aja kayak gitu. Kalau gitu nanti malahan terus kitanya nggak akan ditonton paling bawah. Yeah. Gitu. Bikin tim terus bikin konten juga. Terus yang paling gampang sih beli subscribe itu aja. Beli subscribe ya. Betul. Itu jadi intinya cuma itu sebenarnya kan? Iya. Dan untuk monetisasinya sendiri itu nanti otomatis setelah itu sudah otomatis. Nanti tinggal masukin nomor rekening betul, kita. Betul. Apapun itu nomor rekeningnya, Kang. Apapun. Oke. Okay. Apapun, tapi kalau bisa saran saya bank yang terbesar. Kita enggak usah sebutin bank-bank besar ya. Betul, bank-bank besar. Maksudnya bank nu gedungna gede. Betul, taeta. Bank itu aja. Bank Thoyyib atau Bank Dadang? Iya, Bank Thoyyib jangan enggak pernah pulang ya. Benar. Oke, okay, intinya seperti itu betul, ya. Betul. Ini benar-benar pengetahuan lagi. Ada yang mau disampaikan Kang buat panggilan noise garage lagi? Tips-tips apa lagi Kang? Biar kita tipsnya sih dari saya pribadi, dari Wingsail ya. Jadi untuk biar kita mantap melangkah ke depan. Yes, harus mantap melangkah. Ya. Tipsnya jaga kesehatan. Wis, jaga kesehatan. Karena ya Wingsail dokter itu. Karena kalau kita sehat, kita bisa mengerjakan apapun. Yes. Fokus ya. Terus balik lagi karena kita di sini ngebahas YouTube, kita konten-konten yang paling positif lah. Oke. Okay. Karena di sini YouTube kan lintas generasi, dalam arti semua orang bisa nonton. Oh iya. Betul. Nanti generasi-generasi kita kalau misalkan nonton hal-hal yang banyak negatif, siapa yang tanggung jawab? Gitu kan? Yeah. Betul kan? Jadi isinya saran saya mendingan yang harus yang positif lah. Oke, okay, luar biasa. Dan kita harus aktif. Betul, harus aktif ya, juga, harus sering obok-obok. Ya. Sering obok-obok YouTube-nya. Sekaba-kaba. Betul. Sering aja tiap hari buka kayak kalau misalkan kita lagi di jalan ya, si YouTube jalanin play aja siapa kan gitu. Kan sekarang seluler-seluler juga ada kan ya, misalnya kita beli paket terus ada untuk YouTube-nya berapa betul, giga ya, hajar aja sebenarnya. Betul. Oh iya. Karena iya, itu iya, untuk betul, untuk modal awal kita ke depan. Modal awal. Betul. Jadi intinya buat para panggilan noise garage, jangan khawatir kalau misalnya mentok gitu enggak tahu apa-apa, kontak aja. 10%. 10%. Jangan, tenang 10%. Siap. Pokoknya intinya langsung aja di 08 22 99 70 1910. Oke, langsung aja. Datang wajib berkumis. Oh, enggak ya. Enggak. Ya jadi intinya seperti itu. Ada lagi Kang yang mau disampaikan terakhir atau gimana? Tentang ini pastinya, tentang ini. Ya udah sih, itu aja kalau menurut saya. Seperti itu ya. Oke, okay, kalau misalnya kita bikin review dari aja awal lagi nih buat para penggila dari Noise Garage. Betul. Yang pertama kita harus membuat akun Google. Ya. Oke, okay, kita masuk ke YouTube-nya. Betul. Dan YouTube ada langkah-langkah nih.
ya, ada langkah-langkah ini ya. Touchscreen tuh on the way. Jadi kita ada langkah-langkah yang terakhir, udah sampai langkah keempat ini yang sangat penting sekali, kita betul. Harus mempunyai 1000 subscriber ya. Dan juga 4000 jam nonton YouTube. Betul, betul. Ya. Setelah itu pesan-pesan dari Akang Aduan ini, yang pertama kalau misalnya mau cepat kita bisa beli subscribe. Bisa ya. Subscribernya kita bisa ya, beli, ya, tapi kalau nonton ya. Kita harus punya tim. Ya, benar, ya. Benar. Dan buat benar. Juga karya-karya yang bagus supaya ya. Karya kita itu bisa ditonton dan banyak viewernya. Betul, 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 betul. Mau di hire saya enggak? Oke, jadi intinya luar biasa sekali Kang ya. Ya. Ini Akang ya. Udah melihat gimana caranya untuk mantap melangkah, mempunyai bakat di bidang seluler, mempunyai bakat di bidang musik, mempunyai bakat di bidang apa nih namanya nih? Informatif. Bidang per-YouTuber. Ya ini luar biasa sekali, inilah contoh mantap melangkah kekinian. Dan Ijan mengucapkan terima kasih yang banyak juga tadi kepada Kang De Aryawan, Kang Wayu Sinulingga, Kang Awing dan Kang Rizal Zahri. Tepuk tangannya mana? Oke, okay. Dan pastinya buat para penggila dari Noise Garage, kita bakalan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Doakan aja kita bakalan jalan lama ya dengan Noise Garage-nya dan penggila Noise Garage semakin banyak. Oh iya, buat penggila Noise Garage, subscribe atuh. Iya, subscribe. Noise Garage. Gimana ya? Langsung aja Noise Garage-nya di-subscribe. Lihat YouTube-nya, langsung di-subscribe aja. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pastinya kalau enggak karena Magnum, kita enggak akan bisa ada di sini karena Magnum itu mantap melangkah. Yes. fokusjabar.co.id. Terima kasih juga online-nya Jawa Barat. Jadi langsung aja kalau misalnya Jawa Barat online-nya harus lihat Fokus Jabar. Oke, okay, Kang. Terima kasih ya, Tunut Menggila Noise Garage. Sekali lagi kita akan ketemu lagi di edisi Noise Garage selanjutnya. Mantap melangkah. Joss.